Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Papa Retik Mania. Hari ini saya mau mencari kurisi lagi. Mudah-mudahan arusnya tidak terlalu kencang. Ini kita baru keluar dari pinggir pantai. Kita coba jalan ke sini dulu. Ambarnya sepertinya ikan besar lagi. Larinya tidak main-main terus. Kencang betul. Mudah-mudahan. Sepertinya bukan kurisi, teman-teman. Tapi ini kenapa? Larinya sampai lari berapa? Lepas sudah ini. Bahaya kalau begini. Mudah-mudahan dia lari di kedalaman. Kok dia lari di kedalaman? Kita aman, tentu. Sepertinya dia lari di kedalaman. Tidak lagi keluar. Ini besar sekali lagi. Tidak tahu ikan apa. Besar ikan 10 kilo ini. Bahaya kok dia lari. Keterum. Ini ikannya lari keterum. Dia lari keterum. Habis. Ikannya besar. Terus ini terkena terumbu, teman. Saya gemetaran, teman. Sudah 4 kali selalu strike dan selalu dibawa lari ke terumbu. Kalau ditahan dia putus. Hari ini saya gunakan pancing nomor 6. Kita coba dulu. Ini tidak ada, sudah dikatakan senar leader, senar induk. Karena senar yang dihubungan saya pakai ini. Kita gunakan umpannya 3 jari karena ikan monster semua target kita. Ini pakai darurat, teman-teman. Teman-teman, karena kita punya target ikan besar sekali hari ini, kita gunakan 1 gelas pancingan ini sekali turun. Lihat, senar leadernya 2 depa setengah, jaraknya 3 depa. Saya gunakan 2 pancing saja. Tadi saya gunakan kekuatan 14 kilo. Tidak ada yang bisa saya dapat karena di sini terumbunya cukup tinggi. Kalau diulur selalu dia tersangkut di terumbu, ditahan putus. Saya terpaksa menurunkan senar nomor 100 pancing nomor 6 ini. Induk dan leadernya sama, senar biasa saja. Hari ini saya tidak punya perfect kekuatan 20 kilo. Kalau ada itu lebih ampuh sekali, sesuai pas sekali. Langsung angkat 2 depa, kemudian langsung goyangkan seperti ini. Ya, 2 depa setengah saja, pas dengan leadernya. Kalau leadernya 2 depa setengah, 2 depa setengah bisa kita angkat, karena nanti leadernya di bawah akan hanyut, dia jadi dia tidak tersangkut di terumbu. Oh, straight leg itu, tuh. Kita buktikan ikan apakah ini. Ini kelimanya. Terat yang kelima selalu makan pancing saya. Hari ini saya gunakan, terakhir saya gunakan sinar induk ini. Nomor 100. Pancing nomor 6. Kita coba tahan-tahan sedikit. Mudah-mudahan kurisi itu. Saya gunakan perpek. 14 kilo, tidak ada yang mampu tadi. Semuanya dibawa ke terumbu. Ditahan putus. Bisa gunakan sinar biasa nomor 100. Pancing biasa nomor
batang saja. Ini ikannya. Tarikannya luar biasa. Ikannya luar biasa tuh. Kayaknya masih melawan. Kita tidak tahu ikan apa kan. Ya, sepertinya sudah mengalah. Tidak tahu ikan apa tuh. Ya, ikannya sudah dekat. Lihat pancinya. Saya gunakan pancing besar sekali. Polisi tuh. Ternyata kurisi monster yang sering kasih putus. Alhamdulillah teman-teman, satu ekor bisa selamat. Setelah saya pakai sinar induk nomor 100, lihat nih. Saya pancinya nomor 6. Lihat nih. Karena terumbunya cukup tebal. Kalau diulur dia selalu tersangkut timannya. Luar biasa ikannya tuh. Oke, kita lanjut lagi. Wih, tersangkut. Wih, ikan tertuan. Ah, rubi lagi. Baru saja sampai. Pancingannya baru dikocok-kocok, sudah disambar. Ikannya sudah pertengahan. Lagi-lagi dimangsa predator. Lihat. Tidak tahu ikan apa yang sering memangsa ini. Dia tidak putus. Ya, gigi ikan ini tidak tajam. Ya, gigi ikan ini tidak tajam. Lihat. Kita coba pelan-pelan. Untuk kita bisa dapat predatornya. Bahaya teman-teman. Sepertinya monster hiu. Tidak tahu. Kita coba pelan-pelan. Dia lari teman-teman. Ya, lari sejauh mungkin. Kita cepat lobet. Mudah-mudahan ini ikan bagus. Saya langsung pulang kalau saya dapat ini. Lihat, sinar turun kembali ke dalaman 100 ini kalau begini. Neneknya ikan ini bro. Lihat, dia lari kembali. Putus bro. Sayang sekali. Lagi-lagi ikannya dia potong. Wih.
Kita makan lagi sebat. Mungkin predator. Saya turunkan kembali pancing besar. Ada ikan saya, ada yang mangsa. Kita coba pancing predatornya. Ikan apa? Sepertinya bukan ini. Ada yang mangsa besar sekali. Ini tidak terlalu melawan. Hari ini saya betul-betul kalah banyak. Hari ini saya jebol 5 kali. Ya, sudah dekat teman-teman. Sepertinya kurisi lagi. Umpannya teman-teman. Terlepas teman-teman. Mungkin baik dia terapung. Kalau tidak ada bagian teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman. Hari ini hanya satu monsternya yang bisa saya selamatkan. Yang kelima kalinya semua gagal.